Diduga tidak sabar mengantri, Bang Jago keplak petugas SPBU di Jababeka Raya, Cikarang Selatan pada hari Kamis, 28 April 2022 pukul 4.15 waktu Indonesia Barat. Korban Adi Rodiansyah, petugas SPBU yang saat itu sedang bertugas, mendapat keplakan dari dua orang yang menggunakan sepeda motor. Diduga aksi tersebut dikarenakan dua orang tersebut tak kunjung diisi bensin. Karena lama mengantri di tempat pengisian bensin tanpa petugas SPBU. Aksi tersebut terekam CCTV SPBU, yang memperlihatkan aksi Bang Jago hingga dalam video tersebut petugas SPBU tersebut.